Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bentuk saya. Hari ini saya tidak nge-gym. Hari ini saya mau unboxing ini. Sebuah reel. Kemarin saya kedatangan reel ini, reel Pubuar News. Tipe bait casting ya. Ini saya beli sekitar 5 hari yang lalu. Kemarin datang. Ini Pubuar News yang lagi banyak dibicarain orang-orang castinger, terutama bagi yang pengguna reel bait casting ya, karena katanya reel ini sudah memiliki material yang apa ya, anti air laut, bukan sih, bukan anti sih, nah, jadi mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama lah ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka. Gimana penampakannya? Di dalam boxnya reel ini sama buku panduannya ini nggak tahu, tapi bukan reel Arnius soalnya ini. Centrifugal, oke lah, selesai. Udah nggak ada lagi, kosong. Kosong nih bro. Oke. Kita simpel aja. Kita langsung ke reelnya. Nah, ini dia bro. Jadi reel ini sudah saya pasang PE kemarin. Nih, penampakannya seperti ini. Ini bro. Ini tampak sampingnya ada tulisan tulisan Arnius nih di sini. Nah, ini tampak belakang, ini di tumbarnya. Tampak sampingnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Untuk present saya trail ini cukup gagah, cuman ini nih handle-nya yang bikin saya tuh kayak kelihatan real murahnya karena handle-nya sih, tapi ya cukup mantap lah. Oh ya, kita bahas dari mana ya, speknya aja dulu kali ya. Oke, di sini ini tertulis Pugu Arnius ini memiliki 7+1 ball bearing, tapi ya kayaknya nggak mungkin lah segitu ya, biasa pasarannya buat orang tertarik kan, karena orang biasanya cari reel itu berapa ball bearing kan, padahal nggak mungkin lah sampai 17. Oke, itu untuk ball bearingnya. Untuk body ini masih menggunakan plastik ya kayak plastik keras. Handle-nya aluminium dan ininya knob-nya ini plastik keras. Oke. Untuk key ratio reel ini 7.1 banding 1 nih. Sini nih. Oke. Oke, dan untuk beratnya reel ini 205 gram di boxnya tertulis. Oke. Dan untuk line kapasitinya 0,23 itu muat 200 meter. Untuk 0,28 dia muat 160 meter. Dan untuk 0,33 dia muat 140 meter bro. Oke. Oh ya, untuk biasanya kan buka ini kuncinya di sini nih, atau enggak di belakang sini biasanya, tapi ini beda bro ya, tarik di sini untuk buka ini. Nah, untuk buka itu cover bodinya tuh sini. Ini spoolnya lumayan dalam bro. Ini saya pasang PE
2,5 PE Duraking 100 meter segini nih sisanya Duraking Genesis. Oke, kita pasang lagi, kita pasang lagi bro. Cukup smooth sih dengan seharga segituan, seharga 350.000 dapat rel keren seperti ini, rel ganteng seperti ini, ya lumayan. Untuk catnya juga bagus ini bro, ini kalau nggak salah untuk dragnya ini dia max dragnya itu 17 lip kalau nggak salah ya, 17 lip 18 sekitar 8 kiloan, tapi kemarin pernah lihat di channel salah satu channel dapur mancing kalau nggak salah dia itu bisa menahan beban itu sampai 10 kilo bro. Jadi saya semakin penasaran sama reel ini. Rencananya reel ini nanti akan saya coba di muara sama di trip jigging saya. Apakah benar-benar reel ini kuat dan udah memiliki material salt water ya? Bukan material salt water sih, jadi lebih tahan lama terhadap terkena air laut. Oke, okay? Ini dia bro, ganteng bro, gila. Ini lagi viral nih, lumayan viral sih di kalangan castinger, udah banyak juga yang review reel ini. Ya mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi acuan dan referensi buat teman-teman untuk beli reel ini. Untuk itunya, brake systemnya dia menggunakan ini, ada penomoran dari 1 sampai 8 nih. Ya brake systemnya tuh udah ada klik. Untuk brake systemnya dia udah menggunakan magnetic brake. Oke. Untuk di tensionnya juga udah lumayan oke. Dia udah ada karet di sini, jadi nggak bakalan masuk air nih di sininya. Nih saya kasih lihat ini bro. Nah udah ada karetnya itu. Oke. Cuman yang nggak ada clickernya, kalau yang punya saya yang satunya ada clickernya. Tuh lumayan nih dragnya, lumayan besar. Kita coba aja nanti di muara buat narik-narik ikan monster, apakah dia kuat ya nggak. Oke, ini aluminium handle, sebenarnya juga aluminium ya, mudah-mudahan reel ini cepat amis lah bro. Oke, dan mudah-mudahan polnya juga lumayan awet, karena biasanya penyakit dari reel bait casting yang murah yang mahal juga ada kebanyakan penyakitnya di polnya ini bro, dia cepat aus. Mudah-mudahan di reel Pugwarnius ini nggak cepat aus dia polnya. Oke, mungkin itu aja sih pendapat saya tentang reel ini. Reel ini cukup ya, elegan, recommended lah buat yang baru mau belajar casting ya. Reel ini reelnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, nah, elegan juga. Oke, mungkin itu aja saya tentang reel Pugwarnius ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan, teman-teman semua yang ingin beli reel bait casting murah tapi kualitas cukup baik ya. Oke, okay. Ya segitu aja dulu.
Tungguin aja video review selanjutnya, tes field testnya rel ini di alam liar ya, di lapangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan terima kasih juga bagi yang sudah dukung channel ini. Tanpa dukung kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Oke, untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk yang sudah menggunakan reel ini juga tulis di kolom komentar apa kelebihan dan kekurangannya, biar saya juga bisa tahu dan ya bisa buat itulah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cek juga video saya yang lain, karena di sana sudah ada banyak video yang keren tentunya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bro.